Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Ini saya mau ngasih cara ngerebus dele ya, yang dele masih ada kulitnya ya. Itu nanti habis direbus langsung makan aja bisa ya ini ya, nggak usah dimasak. Kalau pengen masak juga boleh ya, langsung dikupas bisa dimasak. Sama tahu, sama daging sapi cincang gitu ya. Ini udah tak rendam selama 10 menit ya, biar bersih kulitnya ya. Terus ini sekarang saya mau cuci. Setelah dicuci, tunggu airnya mendidih dulu ya. Ini kita rebus air dulu ya, belum mendidih ya. Nah, ini nanti setelah mendidih kita masukkan aja. Ini airnya udah mendidih ya. Kita kasih garam sedikit ya supaya ada rasa. Garam ya ini ya. Ini kita rebus selama 10 menit ya. Matang teman-temannya. Ini kalau mau makan tinggal seperti ini aja bisa. Enak teman-teman. Ya udah dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan lonceng buat Dita Channel ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Amin.